5.1K tolong share lagi sampai 10K. Tak apa kalau kecek pasal Azlan. Biar seluruh Malaysia tahulah kau perangai Azlan lagu mana sebenarnya deh. Biar semua artis kau, wartawan kau, kalau wartawan nak mari jumpa pihak pun marilah jumpa pihak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Biar cerita belakang perkara sebenar deh. Biar bongkar belakang deh. Nah, ni biar dipergunakan oleh Azlan dengan bayaran RM500. Lepas tu RM500 lagi Azlan bayar. Masa tu saya duduk bala polis. Dah. Saya duduk bala polis masa tu Azlan bayar ni. Saya malah sebut nama orang lain. Saya tak sempat tak si masuk capur orang lain. Saya dengan Azlan je saya nak. Saya saya 11,000 deh. Kita kira so 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, jadi hari ni alhamdulillah dah settlelah masalah saya dengan Abel Le. So selama ni Abel Le kita duk supah serana Abel Le tu, kita minta maaf sangatlah Abel Le. Yalah tak apa. Abel Le pun maafkan juga sebenarnya. Itulah juga peluang untuk Abel Le dapat pahala dan belajar erti sabar ya. Belajar erti sabar. Abel Le dia benarnya bagus. Abel Le dia benarnya bagus. Iyalah dia PM minta 10 lah tapi dia wis belah ke PM. Nampak situ Abel Le ni seorangnya bagus dah. Tapi terus-terus PM goyak, memang kita ada salah paham lah sebelum ni. Muka tak ada hitam putih ke Abel Le? Muka tak ada hitam putih ke? Dia sebenarnya tak ada hitam putih tak apa. Janji, fikiran kita bersih, hati kita putih. Hati kita bersih, hati kita putih dah. Sahabat aku semua dah ni, duit ni dah. Belah ribu dah. Tak si kira dah, si kira kan dulu. Boleh sergok tu dulu. Kata kira dulu dah. Ni dah sengepah dia dah. Buat dulu so tu kira boleh sengepah. Kalau air tu sumpah dah tu. Sengepah dah. Kita buat dulu so. Tengah dah. Ni sahabat aku semua dah. Bila kita betul-betul minta maaf dah. Tapi tu nak suruh share dulu ya. Share dulu dah. Okey dah. So 100. 200. Jangan lupa. Aku cuba sekali lagi mula ya. Mula. Okey kita tengok mula dah. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900, 1000. Eh, 1000. 1000, 1000. Semua tu cukup lah Abel. Cukup dah? Alhamdulillah banyak Abel Allah. Lebih lah tu dah? Lebih. Saya minta 10 Abel Lewi sebelah saya dah. Sebab ke apa ya? Sebab ke apa Abel Lewi? Apa Abel Lewi kita belah? Sebab apa? Kita minta 10 ya. Uang bukan segala-galanya, tetapi kasih sayang itulah yang lebih berharga sebenarnya. Ya, betul Abel. Gitu. Situ duduk. Betul tak sangat Abel. Jadi saya pun ola rasa segel lah pulak dengan Abel Le. Hari tu duk papa-papa mama kau dia tak. Hari ni Abel Le sebelah pulak lebih pulak kau pihaknya. Alhamdulillah lah Abel Le. Kalau boleh ambil gambar ada pihak dengan Abel Le duduk semeja ni. Ambil gambar. Ambil gambar pihak dengan Abel Le duduk semeja ni. Apa dia ni ye? Ya Abel Le. Apa dia ni Abel Le pulak ada? Okey Abel Le pulak kecil. Eh subhanallah sebelum tu. Share lah dulu kan? Share dulu sahabat tu. Like, share dan komen dulu. Share pada Abelai. Abelai Al-Ami bukan penipu. Abelai nipu bangang sekmu dah. Tengok dia Abelai aku belah ribu ni. Tengok Abelai aku belah ribu ni sahabat. Ya getah cabut. Tengok ni ketah angin pergi belah ribu sahabat aku semua. Terima kasih. Alhamdulillah ni rezeki Allah beri pada biaya ni selama kening ni. Belah ribu. Terima kasih Abel Le dah. Abel Le pula rajak dah. Abel Le pula kecek. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya, di atas apa jua sesuatu yang berlaku ni, kalau kita lihat dengan pandangan yang berhemah, dengan sedikit kesabaran, insyaAllah pasti ada hikmahnya ya. Betul. Baik. Jadi saya nak maklum, saya dengan terhadap adinda saya ni, pian ni, terhadap adinda saya pian kepok kan? Ya. Ada rasa marah tetapi tidak ada rasa dendam. Ya, okay? Betul. Tak ada dendam saya. Tak ada dendam apa dengan Abel. Tak ada dendam. Alhamdulillah. Kena tekan dak tu. Jadi apabila saya tengok apian apa ni buat tu kemarin, pada saya itu hanya satu apa dia ni kesilapan manusia. Kesilapan pian sendiri sebab pian bukan dia pian diskresi balik. Okey. Pian tekan ni tak ai mana duit. Okay. Nak ambil mana duit pian ni? Patut pian terlitah kepada balik itulah pian ni tak ada balik. Lain kali kalau pian ada masalah, tak ada duit, ada kumpulan apa-apa, alukan balik sepatah. Insya-Allah balik. Insya-Allah kalau balik boleh tolong, insya-Allah tolong. Boleh balik. Jadi saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan sahabat di luar sana, kita ni sebenarnya apabila melihat
apabila kita melihat sesuatu sengketa ataupun masalah yang melibatkan dua orang yang bersaudara, ya, mukmin muslim, kita jangan jadi tukang batu api, kita ya. Jangan jadi tukang bakar. Jangan jadi batu api. Jangan jadi tukang jangan kipas. Tak. Jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api. Kita kena jadi tukang damai, tukang damai, nah. Yeah. Sebab meruntuhkan ni mudah membina tu payah ya. Ya, yeah, betul. Nah. Betul. Nah, jadi subhanallah pada saya ikatan ukhuwah antara kita ni pian lebih berharga lagi nak dibandingkan dengan wang ringgit. Ya. Yeah. Sebab tu bila bila pian kata apa nama ni saya nak beri RM10,000. Abel kata sebelah saya nak bagi biar. Abel leh wis sebelah. Hati tengok cari Facebook kau nak tengok follower view berapa. Sebab Facebook kau dekat. Kena pakai jambi. Jadi saya ni saya senang aja bila kita diuji Allah ada kebaikan. Ya. Kita selesai cara baik sebab semua orang nak kepada kebaikan. Yang nak kepada kejahatan keburukan ni syaitan saja. Ya. Okay. Syaitan saja. Jadi sebab itu saya kata para netizen di luar sana sekalipun jangan apabila melihat sesuatu ni kita kena jadi apa? Kita kena jadi tukang damai, tukang nasihat, bukan tukang pemecah belah, bukan tukang apa-apa, bukan dah nak kebaikan. Okey, apabila kita nak jawab ni pasal ada komen dah. Ah jawab ya. Ya piye ni relo junjung Quran. Okey, yang sebetulnya dah. Piye apa? Piye junjung Quran. Okey. Mengikut pada perkiraan piye, fikiran piye. Piye mengikut piye adalah abel le berhutang dengan PA sebenarnya pada dah. Waktu ha, tu. Okey, hati abel le. Okey. Benarnya abel le ni mengikut perkiraan dan fikiran PA, abel le ni berhutang dengan PA. Sebab apa waklah yang kecil tu. Tetapi sebenarnya ada kesilapan teknikal sikit. Sebenarnya kesalahpahaman PA. Sebab tu PA junjung Quran sebab PA ingat ke PA hutang dengan abel le, rupanya jumpa dengan abel le salah faham rupanya, bukan hutang lah. Sebab kita kan tak ada hitam putih ke apa abel dah. Jadi abel pun tak apalah lagu tu. Abel pun bagi semangat kepada PA. Berapa ribu lah semangat ni? 11,000 abel. Rezeki sungguh. Alhamdulillah. Rezeki sungguh. Alhamdulillah. Jadi apa nama ni PA? PA pun dah minta maaf dengan abel dah. PA minta maaf lah abel. Tak apa. Banyak sangat raya nyubuh ke abel dah lelah ngatuh ke abel. Banyak. Kalau kira timbik sekali dulu ada lah abel. Okay. Kita jadi orang yang penyabar, orang yang sabar ni melalui pelbagai cara. Salah satunya dugaan. Jadi bila dia uji orang kata kita macam-macam, situ dia nak ajar kita erti sabar. Erti sabar lah. Jadi kalau kita marah kita istighfar. Istighfar, kalau kita nak istighfar. Tengok bila kita istighfar banyaknya rezeki mari. Banyak rezeki mari sahabat tu syukur aku. Tobak lelah cakap apa yang aku nak. Tobak lelah syukur sangat ke dia. Belah ribu. Alhamdulillah. Belah terima kasih belah. Ni sumengi belah wika piye dah. Sumengi bukan hutan. Bukan hutan. Ni sumengi dah. Sebab ya belah tengok piye ni. Betul-betul terdesuk. Ingat aku lah belah. Saya terdesuk nak makan duit lah ni belah. Terdesuk nak makan duit. Itu je kita jadi fikir kau belah. Kau ya ayah belah ni hutan aku. Tetapi bukan hutan sebenarnya dah. Salah peha sebab kita tak ada hitam putih belah betul lah tak ada hitam putih gitu dak salah peha jadi abel le pun mari ginilah ya abel le wis 11,000 sebenarnya bukan hutang sebenarnya salah peha diri PS sendiri siapa PA pun ngoyak saya PA make benda tu hutang abel le tapi bukan hutang pun dia salah peha dah lepas ni insyaallah adinda PA ni saya nak cuba bantu dia seadanya lah saya cuba bantu dia bina kehidupan dia dah berjaya tapi kita cuba bimbing dan bina supaya lebih berjaya lagi insyaallah insyaallah jadi ya lepas ni jaga-jaga ikut abel kita tengok tanah boleh kita boleh, beli tanah kita jual tanah insyaallah boleh boleh insyaallah gitu insyaallah nah jadi PS sekali lagi mungkin boleh buat permohonan maaf sekali lagi insyaallah saya ingin memohon maaflah kepada semua atas salah faham antara saya dengan Abel dah. Saya dengan Abel memohon maaf lah dah. Jadi oleh sebab itu dah. Oleh sebab itu saya fikir benda ni hutang tapi bukan hutang dia macam salah faham. Dah. Sebab tak ada hitam putih kan gitu. Buat marketing itu tak ada hitam putih ke apa kan jadi tak salah faham. Jadi Abel pun beri semangat pada saya sebanyak 11,000 hari ni. Alhamdulillah terima kasih banyak. Saya doakan semoga Abel dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Saya pula nak ambil sikit lagi ya kesempatan. Saya nak betul ni untuk nak suci bersihkan antara saya dengan Adinda di Supia ni. Subhanallah saya nak bagi tahu masya-Allah. Pertama saya tarik balik rimpuk terhadap pian. Tarik balik dulu hari ni. Okey. Selesai tak ada apa. Yang kedua saya juga
tarik balik tindakan saman kepada pian kerana saya percaya kemungkinan ada orang, kemungkinan ada orang lain yang cuba mengambil kesempatan di atas masalah ujian pada kita ni pian. Jadi kita tak nak pian dikambing hitamkan, pian menjadi masa keadaan. Kita tak nak pian ni orang baik, masya-Allah, orang yang bagus, nah. Orang hebat. Orang hebat, masya-Allah, subhanallah. Jadi kita tak nak orang-orang tertentu cuba mengambil kesempatan untuk menjadikan pian ni kambing hitam ataupun mangsa keadaan. Justru saya tarik balik report saya dan saman saya, sebab pada sebenarnya report dan saman tu saya sebenarnya saya nak tujukan bukan kepada pian, kepada dalang-dalang tertentu. Tetapi memandangkan saya rasa tak apalah pian, kita buat yang terbaik, buat dan, terbaik dan kita serahkan kepada Allah segala perancangan orang-orang jahat untuk merosakkan kita. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita duduk molek-molek, duduk baik-baik, eh? Gitu. Jadi kepada rakan-rakan sahabat semua, subhanallah, saya nak doa sikit, supaya Allah bagi kita keberkatan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pecah belahkan hati kami, ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami, ya Allah. Seandainya ada apa-apa perselisihan faham, ya Allah, maka damaikanlah dan satukanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan, ya Allah, syaitan mengganggu gugat hubungan kami ini, ya Allah, memecah belahkan kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat sayang pada persaudaraan ini, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana yang lain-lain. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, supaya para netizen di luar sana, ya Allah, dikurniakan hati yang baik, yang murni, yang suci, bersih, yang sentiasa ingin melihat kepada kebaikan, ya Allah. Subhanallah, amin. InsyaAllah, pian kita doakan Allah berkati kita. Amin. InsyaAllah. Jadi, ini saja saya dengan pian. Bersalah sekali lagi, Pian. Terima kasih banyak, Pian. Okey, okey. InsyaAllah, kita jumpa lagi, Pian. InsyaAllah, Pian. Okey. Terima kasih banyak, Pian. Alhamdulillah, Raya. Banyak kau terang, Pian. Apa? Itu peluang tak boleh dapat pahala sebenarnya. InsyaAllah. Okey, jadi kepada semua, isu ini telah selesai. Selesai. Dan jangan ada sesiapa yang cuba nak menanggut di air yang keruh. Air yang keruh, dah. Semuanya telah selesai. Semua sudah selesai. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dah tak? Lebih tadi, ya. Sepenuh dah tu. Terima kasih, Pak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.